Halo sobat, di video kali ini, kita akan pasang plafon gypsum, model flat dan memasang peredam atau pengedap suara. Bagaimana keseruannya? Yuk simak videonya sampai akhir. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Bedah villa. Bahan plafon sudah kita siapkan, antara lain yaitu besi holo Garuda ukuran 2x4, wall angel, papan gypsum indoboard, kornis kompon, skrup ulir, paku beton, plester atau perban lisci 7, dan scaffolding. Dan ditambah lagi pengedap suara, yaitu rod wool yang akan kita pasang di atas plafon. Dan sebagian barang-barang sudah kita keluarin agar tidak mengganggu aktivitas pemasangan plafon gypsum board. Dan ruangan ini yang akan kita plafon. Pertama-tama kita pasang wall angle-nya terlebih dahulu di sekeliling ruangan. Setelah kita ukur dengan jarak 60 cm, kemudian kita pasang besi holonya satu persatu sampai selesai. Dan ini hasilnya, jarak holo miring 60 cm, jarak holo berdiri 80 cm, dan jarak penggantung 90 cm. Setelah kita pasang satu lembar papan gypsumnya, lalu kita naikkan rock wool-nya dan memasangnya satu persatu sampai selesai. Dan cara selanjutnya, sama seperti cara yang pertama.
sebagai sama bodoh itu pasti kan ya. Iya. Luar kan kok nah. Iya kan kok mau nanya itu. Itu sah. Dia enggak ini boleh. Apa ulo? Kemudian ini. Ambil lagi bagian itu. Ini hasilnya setelah terpasang semuanya. Dan selanjutnya masih tahap pengomposan dan pemasangan list profil gypsum. Dan tahap akhir, yaitu pengecatan atau finishing. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya. Dan tunggu video selanjutnya tahap pengecatan yang dikerjakan oleh ibu-ibu Bali.